Bapa ustaz dok berpasangan dengan Zizang masuk pertandingan Raja Lawak. Garanti menang punya dapat hadiah. Saya orang pertama akan undi ustaz. Dia tulis gitu. Barali bukit kita ngajar-ngajar kita buat joke. Kita bukan nak buat kelakom dia. Saya biasa ngajar ni tarik orang muda. Nah, saya ngaji dulu dengan beberapa orang ulama. Dia ngajar terbuka. Tapi dia ngajar straight. Straight, kita memang kita nak mengaji. Tak ada masalah. Bila kita kawak kawan-kawan kita tak lekat. Bawa kawan, ramai kawan tak lekat. Dia orang tak lama duduk. Seminggu dua tak apa nak mari dah. Pasal dia straight, 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 wallahu a'lam. Jadi orang-orang muda ni nak, kita nak tarik suka kepada belajar, suka kepada hadir masjid. Jadi tu tujuan, bukan kita nak gurau benda. Neh, ha, sebab dalam masjid kita pun sibuk dan kadang-kadang kuliah kita panjang. Jadi kita buat funny, kita buat joke. Nampak? Neh. Jadi hasilnya alhamdulillah lah. Budak-budak muda dia suka mari dengar kuliah. Orang yang tak suka agama pun dia jadi suka agama. Neh. Kita dapat feedback, kita dapat email daripada macam-macam orang yang terjerumus dalam lembah hina. Oh, teruk-teruk. Nak. Dia kata dia suka kepada belajar sekarang. Pasal dok boring dan macam-macam. Dulu saya dok suka kuliah itu. Jadi benda-benda baru ni kita rasa nak. Apa benda orang-orang duduk kata kita gini buat gurau dok tahu tepat. Jadi kita rasa terhibur jugaklah sebab dapat feedback. Hasilnya yang kita nak. Kita bukan nak maknanya nak dengar pujian orang ramai. Kita nak hasilnya supaya budak-budak muda nak orang suka ke masjid, suka ke surau untuk dengar kuliah, tidak boring, tak apa benda ni rasa puas. Sebab bila dia orang boring, guru tak salah. Dia lari daripada pengajian, dia yang salah. Tetapi bila dia lari, walaupun kita ni tok guru ustaz tak bersalah kerana mereka lari, tapi mereka rosak. Nah, orang muda rosak. Bila orang muda rosak, anak cucu kita, generasi dia, jadi anak cucu kita rosak juga. Nah, jadi kita korbankan sedikit untuk fahami jua anak muda. Nah, kita bergaul, kita bergurau dan sebagainya. Alhamdulillah, nampak? Mungkin tuan-tuan pun rasa terhibur kalau mengajar serik gitu. Nah, kadang-kadang boring, puah, panah dan sebagainya. Nah, kalau ada gurau-gurau sikit. Nah, jadi ni nak suruh masuk Raja Lawak pula. Ha. Bukan kita tak mau masuk, masalah kalau menang. Kalau kalah tak apa. Ha. Sungguh tak. Kita takut menang. Takut menang. Ha, pasal dia takut bahang dia belum seorang dia. Dah. Padahal dia kereta dia laju. Nah. Kau dia buat lagi. Dia, takut dia kata ustaz menang kerana saya je. Aduh. Ha. Takut dia kata gitu. Ha. Ya. Ha. Tak apa kita tegar kat tang lupang. Insya-Allah tak. Insya-Allah. Tapi ya sungguh betul-betul kata ustaz, orang-orang kelakar ni orang cepat suka ya. Orang puas pun berhayat. Okey ustaz, kita pergi ke soalan seterusnya ustaz. Oh.